You know I'm gonna get. Oke, coba lagi di channel gue. Di video kali ini gue nggak bakalan mainin Minecraft Pocket Edition Survival Series dulu ya. Nah, jadi di sini gue main survival, tapi gue beda cuy mainnya. Nggak bakal mainin solo lagi gitu. Gue nggak bakal main sendiri cuy. Jadi banyak juga kan yang nanya, bang nggak main di realm atau kalian ngajakin gue main di realm. Sebenarnya wifi gue tuh emang kurang lancar cuy. Jadi sekarang emang lagi lancar-lancarnya aja wifi gue. Jadi gue masuk ke realm gitu cuy. Jadi gue bakalan opening aja langsung bareng siapa ini. Kalian ada yang kenal gak nih? Ada yang kenal muka-mukanya gak nih? Jadi ini tuh NR Gamer 123 atau si Nabil cuy. Oke, jadi gue bakalan sebase sama dia. Dan kita udah bikin base awal nih cuy. Waduh, ini mantep gak sih? Mantep lah ya pasti. Nah, jadi gue ini main di server apa? Kalau kalian nanya, gue main di Sarixer SMP Season 3 cuy. Gue main Sarixer SMP Season 3 itu diajakin si Nabil juga cuy. Jadi gue diajak Nabil masuk ke sini ya. Jadi gue udah bikin semuanya gitu, udah bikin banyak. Waduh, ya udah. Di sini gue bakal langsung aja chat si Nabil dulu nih. Gue di sini nggak pakai voice sama si Nabil barengan gitu karena ini cuy agak ribet aja gitu settingnya, karena botnya juga kata servernya lagi dimatiin botnya cuy, buat apa sih, buat ngobrol gitu lah, buat di voice gitu biar bisa ngobrol bareng gitu ya. Lagi matiin cuy buatnya, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja jalan-jalan keliling base ya cuy. Nah oke, jadi di sini gue bakalan langsung aja jalan-jalan sama si Nabil. Jadi ini yang pertama itu kita ada ini cuy ya, di sini kita ada beginian tuh banyak ya, base Nabil dan Kelvin nih. Ada ini nih, baca nih, nyolong pala bapak lu hilang. Waduh, makanya jangan nyolong ya lu kalau ada yang main di sini dan nonton gitu, jangan nyolong gitu. Waduh, ntar pala bapak lu hilang gimana cuy. Nah jadi di sini tuh gue ambil Nabil juga deh. Nabil, waduh kan ngomong belibet banget ya. Jadi gue di sini udah mining cuy, udah mining beberapa iron banyak sih, gak tau kemana ya. Mungkin di bawah nih, mungkin di bawah, nanti gue bakal ajak kalian juga ke bawah cuy. Cuk, sini. Nah jadi ini tuh selanjutnya nih ya, building selanjutnya. Gue tuh bikin ini cuy, gue bikin ini sama si Nabil. Jadi gue bikin apa namanya ini, farming ya, farm gitu. Kayak farm kecil-kecilan aja dulu, tapi ini udah lumayan tajir gitu ya, udah banyak penghasilannya tuh. Jadi kita makan tinggal makan cuy. Tapi ini roti tetap aja dikit, waduh makan dulu cuy, tetep aja roti dikit. Nah ini ada iron golem juga, gue bawa dari desa mana ya, bukan desa sini deh kalau gak salah nih. Jadi gue di sini ada desa tuh, nanti gue bakal ajak kalian juga ke desa. Dan di sini ada beberapa domba nih, banyak banget, sama sapi sama ayam cuy ya. Jadi ada kandang-kandangan gitu, dan ini hasilnya, hasil apa enggak? Oh iya, ini ada hasil juga, dan beberapa biji-bijian cuy. Di sini masih kosong ya. Oh iya masih kosong ya. Jadi ini juga ada ini apa namanya, lonceng. Udah pada bangun aja, udah malam soalnya. Ada ini juga nih, sugar cane farm, karena kita bikin peta tuh cuy. Kita bikin peta base Nabil dan Kelvin, udah gua fill gitu, tapi belum semua ya, belum full ya. Kita cari-cari ini. Nah ayo coba kita next building lagi, kita bilang dulu ke si Nabil. Eh gak usah bilang lah, kita pukul-pukul aja. Ayo cuy, nah ayo kita ajak dia ke sana ya, ke sini, ke sini. Oh ini ada dapat pohon ini ya, apa nama, akasia dari sono, dari savana. Savana kalau nggak salah. Ayo kita ikutin si Nabil cuy, kita ikutin dia kemana nih. Ini episode cuman kayak opening aja cuy, opening. Nanti gue bakal lanjutin building atau kita survival gitu, jalan-jalan ya. Nah ini juga ada ini tuh villager, jadi ntar masalah building gitu kan ntar kita bakal buat videonya di episode selanjutnya atau beberapa episode lagi. Dan ini udah kita kurung-kurungin tuh, ada villager, jadi dia tiap hari tidur cuma ada kerjanya, emang pengangguran bangke. Nah udah, jadi coba gua keliling lagi. Wih ada kucing cuy, di sini tuh emang rada banyak kucing, dan ini ngelek-ngelek ya parah ini. Jadi gua join Sarixer itu dikasih tahu Nabil, dan gua langsung coba aja, ternyata diterima cuy. Jadi join itu emang gampang banget soalnya ya, nggak usah bikin video, cuman kayak kita ngechat aja gitu ke owner, kalau enggak di komen di video. Tapi gue tuh joinnya agak curang gitu cuy, pembukaannya udah selesai dan juga udah selesai semua lagi tuh, udah pada record malah udah tutup. Tapi gue chat gitu kan ke ownernya, bang mau ikut boleh nggak, teman saya di dalam gitu, si Nabil kan.
ya udah akhirnya diterima gitu deh, habis cek channel gue karena mungkin karena gue rajin upload sih katanya. Ya udah, ayo langsung aja lanjut lagi ke ini cuy, langsung lanjut aja ke billing selanjutnya, ayo sini. Nah jadi ini tuh ada ini farm, farm lagi ke farm mining. Jadi gue bikin tempat mining seperti Nabil. Sebenarnya gue mining gak cuman di sini cuy, gue mining juga di Revin, makanya hasilnya banyak cuy. Tapi di sini juga lumayan banyak sih, dan kita dapat diamond nggak begitu banyak, sedikit cuy. Dan dia ambil diamondnya, dan di sini tuh lihat tuh, ini gue bakalan bikin base nya itu kayak kerajaan, makanya di sini gue manggang terus batu, dan di sini ada 12 diamond diambil pakai skill touch. Nabil dapat silver, nggak tahu nggak ingat gue dapat dari mana ya. Dan di sini nih, jadi kita bikin smelting gitu tuh, ya kan, biar nanti kan gue bikin temanya kerajaan gitu cuy. Jadi gue bikin kayak gini, anda auto smelting, dan ini koal masih banyak kalau misalnya di sini tuh masih 9 ya, kalau tinggal ini. Udah, ayo kita next lagi ya. Ayo next next ke atas. Bentar. Yuk, gue ngajak dia buat ke tempat spawner ya. Gue mau nunjukin ke kalian bahwa gue tuh dapat spawner cuy, oke? Jadi gue bakal langsung aja jalan-jalan lagi. Jadi mungkin kalau ngetik-ngetik gitu nanti gue bakalan set apa aja cuy, biar nggak kelamaan aja gitu kan. Bukan yang nggak kelamaan durasi sih, karena kalian ngelihat orang ngetik pasti bosen lah ya, karena harusnya gue ngobrol gitu sama si Nabil. Tapi ya berhubung masih belum bisa cuy, jadi maafin ya, gue harus ngetik-ngetik dulu. Jadi mungkin semoga aja di next episode gitu, episode selanjutnya gue bakalan pakai suara gitu. Dan ini tuh gue dapet tempat spawner itu langsung cuy, gue gali-gali terus kelihatan ada gua, dan ini ada spawner ya, skeleton cuy. Mana kelihatan gak ini skeleton? Gak kelihatan ya. Ya yang pasti ini tuh skeleton cuy ya. Di sini juga ada hasilnya tuh, tulang kan tadi kalian lihatnya sih di chest ada banyak itu 29 tulang. Jadi ya gue dapet skeleton cuy. Nah ini masih ada iron belum diambil, dan sebenernya gue muter-muter cuy dari sini, dari sono muter-muter, tapi nggak jauh sih, cuman akhirnya baru kita kesini nih, tembus, ada tembusan lagi, mau gali tiba-tiba ada bolong, waduh ada bolong. Jadi kita langsung aja deh masuk sini, dan kita maju-maju dikit tiba-tiba ada bekas bolongan gua. Ya udah, ayo langsung aja kita balik lagi aja ke base ya cuy ya, kita balik ke base lagi. Aduh sore juga lagi agak pilek gitu ya, jadi hidung gua agak mampet gitu lah, jadi mungkin suara gua berubah atau gimana, nggak tahu juga sih. Waduh, yaudahlah sini. Waduh, nyangkut cuy. Malesnya main tulang tuh nyangkut baliknya. Kan, anjay, ribet anjir. Yuk, kita langsung balik lagi aja ke atas, dan ini mungkin masih agak kejedot-kejedot nih ya, di bagian atasnya. Anjir, ini kenapa? Ini nggak usah lah. Udah sok dia ngajak cuy. Oh ini nggak ada apa-apa bang kek. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Yaudah, ayo langsung aja. Kita naik lagi aja. Jadi ntar gue bakalan record terus sama si Nabil ya cuy. Jadi gue itu sebenarnya mau rajin-rajin aja record, cuman kalau si Nabil lagi ada halangan kuota berarti gue juga gak bisa nge-record cuy. Jadi karena ya kita emang harus recordnya bareng gitu kan. Jadi kalau dia ada halangan atau gue ada halangan, kita gak bisa mulai record gitu. Jadi ya udahlah, kita bareng terus aja. Jadi kalau misalnya gue belum bisa record character dulu, gue harus ini dulu ya cuy, gue record biasa dulu aja survival. Oke, coba gue tanya langsung ke sini gitu ya. Duh, lagi ngetik dia cuy. Oke, katanya langsung aja closing, berarti ya udahlah di sini gue bakalan langsung aja closing cuy. Oke, jadi di sini gue bakal langsung aja closing sama si Nabil. Jadi coba kalian rate nih base awal kita bagus atau enggak cuy. Oke, jadi ini segitu dulu aja video dari gue, maafin kalau cuman sebentar banget. Coba gue cek udah berapa ini, 9 menit cuy. Jadi mungkin durasinya bakalan 9 menitan karena ya ini masih next sih, masih next kan menitnya. Cuman kan dari tadi ada yang gue sekitar beberapa pas ngetik, kalau nggak gua cut gitu, kalau ngetik ya gua nggak tahu juga, ntar aja di edit gue pikirinnya. Yaudah kayaknya saya gitu aja video dari gua. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan nyempatin nonton gitu kan, anti skip, makasih. Dan jangan lupa juga buat klik like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya cuy. Oke, loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Ya udahlah, segitu aja video dari gua ya, bye.